Okey. Untuk buat seluar kanak-kanak saya gunakan sampel kanak-kanak berumur 9 tahun. Okey. Kain saya dah lipat ikut cara teknik lipatan untuk kanak-kanak lah. Okey, yang teknik nombor 2. Okey. Lepas tu untuk kita kira pinggang dia. Okey, pinggang kita ambil daripada lilitan punggung. Punggung tambah dengan 4 inci. Okey, kemudian kita bahagi 4. Okey. Contoh lilitan punggung 24 inci. Tambah 4 kita dapat 28. 28 bahagi 4 kita akan dapat 7 inci. So bulatkan. Okey, ini adalah untuk pinggang. Kenapa ambil lilitan punggung? Sebab seluar kita akan lalu punggung dulu untuk kita pakai. Kemudian baru dapat pinggang kan tu kan. Dia akan lalu punggung dulu. Okey, sebab tu kita ambil lilitan punggung. Okey. Yang kedua kita perlukan adalah labur seluar. Okey, formula untuk labur seluar, labur just tambahkan dengan 3 inci. Kenapa 3 inci? 3 inci adalah untuk 1 inci setengah atas untuk kita buat rumah getah. Okey, getah pinggang. Kemudian 1 inci bawah untuk kita claim ataupun untuk kita kalau nak buat yang style Aladdin tu boleh kita buat masukkan getah. Okey, sebab tu kita tambahkan 3 inci. Okey, labur seluar kita ukur daripada paras pinggang hingga ke buku lali. Okey, buku lali ataupun ke lantai. So depends lah mana yang anda nak. Dua-dua boleh. Kalau budak saya tak advise sangat terlalu panjang. Takut nanti dia nak jalan dia terpijak seluar dia kan. So boleh sampai buku lali. Okey, so labur seluar 30 inci tambah 3 jadi 33 inci. So bulatkan. Kemudian yang ketiga adalah labur cawat. Okey, labur cawat dalam keadaan duduk tegak. Okey, duduk tegak kemudian ukur daripada pinggang hingga ke tempat duduk tu lah. Kalau boleh tempat duduk tu kena yang rata jangan duduk atas cushion. Kalau nak senang duduk dekat atas meja ataupun duduk kat atas lantai kemudian ukur. Kena duduk tegak baru kita dapat ukuran. Okey, contoh labur cawat untuk kanak-kanak 9 tahun. Labur cawat dia 7 inci. Kita akan tambahkan 3. 3 ni untuk kelonggaran dan juga untuk basi jahitan dekat cawat dan basi jahitan untuk rumah getah. So dapat 10 inci. Okey. Tapi kalau kita nak buat besar daripada 10 ni pun boleh. Yang penting jangan kurang daripada 10. Okey, kalau tak nanti cawat dia akan pendek. Okey, kalau untuk baby, okey, bayi untuk dapatkan labur cawat bayi 0 hingga 6 bulan labur cawat dah siap basi dengan basi atas 1 inci untuk jahit rumah getah dan cawat basi cawat boleh buat 9 inci. Okey, labur cawat dia kalau 6 hingga 12 bulan boleh buat 9.5 inci. Okey, 12 ke atas sampai kanak-kanak tadi tu boleh buat 12 bulan hingga kanak-kanak lah. 12 bulan hingga kanak-kanak boleh buat 10 inci ke 10.5 inci. Okey, ini depends pada anda. Kalau anda rasa nak besarkan lagi pun boleh. Okey. So, untuk lilitan pinggang, untuk pinggang kita akan ambil punggung tu hasil punggung kita 7 inci. So ambil pita, ambil besar sikit. Pita pegang dekat 7. Okey, pegang kat 7. Kemudian letakkan di sisi kain yang berlipat. Ini sisi kain yang tebal, sini sisi kain berlipat. Okey, kain saya tepi ni dia tak sama. So sebelum kita nak ni, kita boleh gariskan dulu. Buat garisan dulu senang kita nak tengok. Okey, 7 inci kena letak kat sini. Okey, dekat yang berlipat. Kemudian tengok hujung ni kena tak dekat garisan yang kita buat tadi. Okey, kalau kena okay, macam ni kena. Okey, ini kena 90 darjah. Kena tegak Ini kena tegak. Okey,
Lepas tu kita tandakan dulu. Okey. Lepas tu bawa pita ni turun ke bawah. Macam tu. Ini pun kena tegak eh. Tegak selari dengan dia ni. Kena macam ni. Ha, dia selari. Kena tegak ke bawah macam ni. 2 inci. Gariskan dulu 2 inci. Okey. Semua seluar tak kira saiz kena 2 inci ni. Kenapa 2 inci ni? Sebab kita nak buat getah pinggang. Kalau kita terus buat garisan serong macam ni, bila kita nak masukkan getah susah. Bila kita nak jahit pinggang tu dia susah. Okey. So, dah serong macam tu. Okey. Kemudian kita ambil ukuran labuh seluar 33. Okey, pegang 33. Tanda sampai bawah. Okey. Tak muat. Saya punya kamera tak muat, jadi saya buat pendek sikitlah. Okey, contoh saya buat 23 inci. So kat sini. Ini nanti kita garis luruslah. Kita punya kain kat dalam ni tak sama kan. So garis lurus nanti kita potong. Okey. So sini saya buat ikut labuh lah yang kita nak 27. Okey. Lepas tu daripada hujung 2 inci ni buat macam ni, pergikan dekat kita punya labuh. Gunakan pita ni untuk kita lakar garis lurus. Okey. Baik. Mula-mula kita ukur 7 inci. Ikut lilitan punggung tambah 4 bagi 4. Kemudian daripada tanda 7 inci tadi, kita turun ke bawah 2 inci. Kita tandakan 2 inci ni untuk getah. Okey. Lepas tu daripada bawah ni, daripada ni, okey, kita turun ke bawah sebanyak labuh yang kita kehendaki. Lepas tu kita buat garis lurus. Okey. Lepas tu bawah ni ikut kita punya suka nak letak berapa inci untuk lebar eh. Okey. So saya nak buat, saya tak nak lebar sangat, saya cuma nak 5 inci je. Ini sebab anak saya dia kurus, agak kurus. Kalau anak yang besar bolehlah buat besar sikit. Okey, 5 inci garis lurus, lepas tu tanda. Okey. Okey dah. Part bawah labuh dah. Okey, sekarang ni part cawat. Okey, tadi yang 7 inci ni kita gariskan eh. Pinggang tu kita gariskan. So cawat, labuh cawat 10 inci. So pegang 10, letak kat sini dan kita gariskan dalam 1 inci macam tu. Okey, kalau nak besar lagi pun boleh. Okey, contoh saya nak tambah lagi 2 inci. Pun boleh. So sini garis. Okey. So dari sini, okey, lebar seluar ni kita akan ke cawat. So ini kita buat lakaran bebas macam tu. Terus sampai ke sini. Okey, boleh eh? Okey, bila dah siap buat lakaran ni, kita boleh guntingkan kita punya lakaran kain ni. Ikut lakaran kita buat tadi. Okey, 2 inci ke bawah. Kemudian belokkan sikit eh. Jangan tajam sangat lah sebab nanti nak jahit susah. Belok sikit. Okey. Lepas tu lebar seluar. Kemudian kita gunting.
kain, anda boleh guna kain cotton ataupun kain yang jenis macam kain t-shirt cotton knit tu eh. Okay. So dah siap. Selai kan sini. Ini panjang sini lah. Okey. So dia akan ada dua helai. Okey, kita akan jahit nanti. Okey, cara untuk kita ambil ukuran cawat, kalau kita tak tahu macam mana nak buat, kita boleh ambil terus daripada seluar yang kita ada. Seluar baby pun boleh. Okay. Sama je. Contoh ni saya ada seluar baby. Tapi saya tak siap pergi pinggang dengan bawah. Okay, just lipat dua macam ni. Okay. Ambil seluar baby anda. Lipat dua macam ni. Okay, normally ni satu inci akan jahit untuk getah kan. So kita ukur labuh cawat tu dari bawah hujung bucu cawat sampai atas. Okey, contoh ni 6.5. Okey, 6.5 kat sini ada setengah inci jahitan, jadi 6.5 tambah setengah 7 inci. Atas ni ada 1.5 lagi untuk kita jahit butang. Jadi 6 tadi berapa? 6.5 tambah setengah jadi 7. 7 tambah 1.5 jadi 8.5. Okey, ini untuk kosong hingga 6 bulan. Okey. Kosong hingga 6 bulan. Labuh cawat dia 8 ke 9 inci macam tu. Okey. Sama juga dengan seluar budak biasa. Lipat je macam tu. Lepas tu ambil dari bucu ni. Letak. Okey. Kita ukur tegak eh. Okey. Tegak. Kita boleh tengok kat sini apa. 8 inci. 8 tambah setengah. Kat bawah ni ada jahitan. Jadi 8.5. 8.5 tambah 1.5 untuk kita punya getah kat atas ni. So 8.5 tambah 1.5 jadi 10 inci. Okey, dia akan balik semula pada kita punya hasil kiraan tadi eh, yang kita kira kalau ikut kiraan budak tu sendiri. Okey, so kita akan jahit.